Ketemuin Lexus sama burung ini burung apa tuh? Ayo coba coba. Ini burung apa ini? Ini kasuari, kasuari. Kasuari. Oh, kasuari. Iya kan? Coba deh nyamperin, dia nyamperin. Wih, dia mau patok. Ayo, wih. Lexus takut. Sini. Ini bisa dipegang enggak sih? Matok, Om. Matok enggak? Matok. Kamu jauhan belah sana. Belah sana. Wih, berani lu dia lo. Sini lo. Jaga jarak. Ayo Lexus. Eh, lu kaget lu. Samperin cobain mau enggak? Drago. Dragonya. Dia ke sama anjing dia berani dia. Ya. Betul berat. Nah, si Drago berani ya? Berani. Iya. Drago berani lo. Awas lu kepatok lu. Ya sekarang kita lihat rusa dulu sebentar. Sini atau mana rusa. Ini belum pernah ada nih, Pak. Ini belum Lexus pernah ada. Iya. Belum pernah ada nih. Ya. Anjing kita bawa jalan-jalan ke zoo, Pak Ensu. Ya, gua booking semua Pak Ensu ini buat lu. Ya kan? Mana ada lagi lu, ya kan? Ayo dari jangan jauh-jauh. Loh, pada oh dia enggak mau. Udah di sini bener. Awas itu semen masih basah itu. Nih dia nyamperin lu. Dia nyamperin ini tuh. Apa sih? Ini rusak. Rusak. Oh, kabur ya kabur. Yuk. Throwing caution to the wind. I'll take a chance and let you in. Just take my hand and take me home tonight. Dapatkan produk Pirlux secara lengkap di Pet Session BSD City. Produk Pirlux bisa Anda dapatkan di Tokopedia Official Store Pet Session BSD City. Halo guys, sebelum mulai jangan lupa like, share, and subscribe channel Dunia Anjing Kita. Enjoy! Cibut! Yeay! Lu tunggu sini dulu, gua kejar yang bening-bening dulu. Oh ya, opening dulu. Dokter versi Indonesia kembali besok pesan YouTuber paling keren Nusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing Kita ditemani oleh Broken Template. Oke, sudah berada di Lembang Pak Ensu ya. Kali ini kita ditemani oleh seorang dara cantik. Namanya Zookeeper. Ini nama. Zookeeper, namanya Jesslyn. Jesslyn, ya panggilannya? Jessie. Oh, kalau gua panggil Bobby, panggilannya Sai. Jangan gitu muka lu. Ya elah kok acting doang kok biar netizen senang. Netizen suka gua goda-godain gitu loh. Jadi kan aura cantiknya kan makin keluar. Oh, dia suka banget. Ya kan? Dia suka sugar daddy. Ya ini anjing apa, Jess? Ini Old English Sheepdog, biasa disebutnya Bobtail. Nggak ada yang tahu kan? Nggak tahu kan? Old English Sheepdog nama lainnya Bobtail, karena dia nggak punya ekor. Dia lahir tanpa ekor ya, jadi nggak di docking. Wih, galak. Dia nggak bisa ini. Nggak, gue acting doang, biar para netizen seneng. Malam dia memang mesti ada poni supaya dia bisa ngeliat. Kalau dia dipotong habis, dia nggak bisa lihat dengan jelas, ya. Kenapa bisa gitu? Emang begitu pencahayaannya. Oh, belum dikenalin nggak boleh, belum diperkenalkan nggak boleh ikut ngomong, ya. Oke, bintang tamu kali ini adalah seorang pemain anjing baru, pemula, ya, yang baru beli anjing supaya anjingnya terkenal juga, Coco Teddy, ya. Dengan anjingnya yang bernama Spike,
Bukan, Lexus. Spike. Lexus. Ih, ini Spike mukanya ini Spike Lexus. Bener. Imut-imut begini, cuy. Ini Spike. Ini Lexus. Mantra. Ucayang. Ini Lexus ini saudaranya Spike. Spike saudara ya. Kandung satu saudara Nes. Saudara kandung satu Nes. Tuh netizennya tuh ya, saudaranya Spike tuh. Wih, dia galak. Oh. Ya jadi saudaranya Spike Lexus. Udah champion juga ya kok ya? Champion. Anaknya banyak kok. Anaknya udah ini kan legend juga, termasuk anak Lexus orang banyak cari. Oh gitu. Ya, karena anaknya lucu-lucu, cute-cute. Oke, malah saudaranya yang banyak. Ya, anak-anakannya sudah si lucu banget. Spike belum pernah punya anak ya? Belum pernah, ya. Jangan lupa disebutin lokasi-lokasi. Oh, lokasinya ini di Lembang Pak Ensu kan dari ini nih, tuh. Ini kok fotonya si Putra kok dipasang di sini? Saking ngefansnya lu sama si Putra ya? Oh, ini, belakang. Lembang Pak Ensu. Ya. Jess, mau minta ini si Koko Teddy bawa si Lexus sama si Draco. Mau keliling, mau katanya dia mau diketemuin sama beruang madu. Nah, sama ini aja galak ya? Iya. Draco tuh. Ini siapa namanya deh? Ini si Bobo. 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 Udah tua ini. Udah umur berapa? Masih muda lah. Udah 10. Udah agak umur sih dia. Iya. Ada berapa? 10 ada om ya? Enak aja. Ada berapa? 4 tahun. Tuh yang punya langsung. Marah tuh. Yang punya langsung. Iya. Dikirain udah umur. Ayo, Jess. Ya boleh. Ini yang dulu ya, ini teh. Yang bisa matok si ini si. Kayaknya mending matok ownernya aja atau ya. Matok ke Bobby aja deh. Matok. Matok lu. Ya kan? Tapi siapa dulu yang matoknya? Tahu enggak ya? Kita bisa bawa jalan anjing ini ya. Bisa bawa masuk ke zoo. Zoo ini ditutup ya. Untuk kita doang ya. Betul. Ya, karena Koko Agus tuh, Koko gua tuh put lagi ngadep belakang, dia put lagi ngadep belakang. Ah, entar capek enggak kerobot. Enggak apa-apa di center put. Ya kan? Tuh, ya udah sekarang. Ya. Ya. Yuk. Ke mana Pak Burung Madu? Burung Madu yuk. Burung Madu di mana ya? Ini. Oh, ini bukan itu. Oh iya benar. Tapi burung madu yang mana? Dipanggil nih. Emang bisa dipanggil? Bisa. Dia sama anjing lain gimana? Takut sih belum pernah ditemuin ya sama yang. Coba panggil. Si Tina dimasukin gak sih? Tina! Oh namanya Tina, Tina ya? Tina dimasukin gak? Dimasukin. Maaf ya teman-teman, kita cut dulu karena ada azan. Oke, Tinanya ternyata sudah tidur. Kalau sore dia dimasukin. Beruang madu itu hidup malam apa? Enggak sih, dia bukan nokturnal sih. Oh bukan. Nokturnal. Jadi kalau gitu siang ya, jadi kalau malam dia tidur ya? Mm-hmm. Oke, sekarang kita mau kemana nih? Primata, mau Primata. Ketemu monyet. Ntar dijambak si itu, Palingan si Lexus itu. Sama si Draco hati-hati dijambak monyet. Ya kan? Yuk kita ke Primata yuk. Jauh gak dari sini? Agak ke atas sih. Naik itu? Naik, mau naik Warawiri lagi. Deket sih, tinggal naik ke situ. Yuk, jalan aja. Naik. Stop duluan. Awasi ini tadi. Burung onta. Dari. Ayo lu. Ayo lu dipatok lu. Hah? Oh takut. Oh burung onta takut. Dikira serigala. Ya, burung ontanya takut, Ces. Itu yang warna putih apa? Albino. Albino onta. Burung onta. Itu rea. Hah? Itu rea. Bukan jenis beruang. Bukan jenis burung onta. Burung onta. Beda. Beda. Oh, rea namanya. Oke. Okay. Yuk, kat. Hutan jadi view-nya. Emang masih kelihatan gelap gini? Pastilah, yuk. Kita mau ke Primata dulu kan? Primata view-nya kayaknya gelap sih, banyak itu tuh, itu Primata di situ bob gelap, banyak pohon. Gak apa-apa yuk, lihat yuk, pakai ini lampu ntar. Tapi jangan terlalu deket ya kayaknya, gelap sih. Takut kasihan juga. Ya udah kita mau kemana nih? Mending ke sana menurut gua mah, kalau itu ini kayak hutan ya. Gitu, jadi backgroundnya kan bagus, itu gerayuk ya. Black Swan ya. Thank you.
Kenapa sih cantik-cantik gitu kepengen jadi zookeeper, tour guide? Apa memang seneng hewan? Iya, dari awal sih seneng hewan. Yeah. Dulu juga kan kayak dog rescue gitu. Sekarang-sekarang mikir ingin belajar lebih tentang hewan luas lah gitu. Jadi kebetulan keterima juga sama Pak Agus tuh kerja di sini. Jadi mencoba aja kerja di sini. Oh, jadi dog lovers yang kepengen ke Lembang Park and Zoo ya, takut tersesat, bisa kontak dengan Jesslyn ya. Jess, temenin dong jalan-jalan gitu ya. Oke, okay, sekarang. Oh iya, masih jomblo. Izin dulu. Oh, tenang, ada gua. Dari di SMA ya, lulus sampai lulus SMA jomblo. Oh gitu. Emang makanya jangan main sama dog rescue sering jomblo. Ya kan? Mainnya sama dog lover gitu loh, ya kan? Oke, okay, dog lovers yang pengen kepoin nanti bisa lihat IG-nya. Ya, IG-nya ada IG. Ada di kotak deskripsi. Nah, sekarang kita mau ngobrol tentang anjingnya nih. Ini kenapa jalan-jalan bawa begini? Kalau lagi guide bawa ini. Enggak sih, biasa kalau nge-guide-nya bawanya yang kecil, satu namanya Bobby, poodle. Kalau ini namanya siapa? Bobby. Dia saking ngefansnya sama gua, dia punya anjing kasih nama Bobby ya. Ya kan? Oke, okay. Ini anjing jenisnya tipe Old English Sheepdog. Old English Sheepdog atau disebut dengan juga bobtail. Ya kenapa disebut dengan bobtail? Karena enggak punya ekor. Dia lahir tanpa ekor, benar-benar enggak ada ekornya ini. Ya, hati-hati ntar sama si ini si Draco Lexus. Ya, coba kasih lihat ke depan. Nah, keunikan dari anjing bobtail ini atau Old English Sheepdog ya, dia ini mesti ketutup matanya, nggak boleh matanya itu biasa kalau orang nggak ngerti di grooming dikasih lihat matanya ya, anaknya matanya nih. Coba kasih lihat matanya Jess. Ya, nah matanya ini dia memang mesti ketutup dulu supaya bisa ngeliat, karena kalau misalnya kena matahari dia nggak bisa, karena cahaya terlalu banyak dia nggak bisa lihat, dan dia di gunanya sebagai anjing gembala ya. Ini umur berapa, Jess? Masih di bawah 5 tahun sih. 4 tahun umurnya. Ya. Nah, sifatnya gimana ini? Kamu kan biasa main anjing, dog rescue ya. Jadi udah enggak kenal sifat anjing. Menurut kamu enak enggak piara anjing ini? Enak sih, cuma mungkin ribet di bulunya aja, kayak untuk gitu ya. Ini sisirin, ini kan juga belum disisir kebetulan. Terus kalau untuk ini mah sifatnya friendly. Uh-uh. Anak-anak juga baik kayak gitu. Itu anjing apa sih? Itu mongrel. Oh, ada anjing juga itu. Kayaknya ada yang piara gitu, taruh di situ. Oh, mami ya kamu? Kurang tahu punya siapa. Yang aku cuma di sini ada Old English, Doberman, Poodle. Ini nggak ada pasangannya, dia jantan ya, Bobo ini? Bobo jantan? Nggak ada sih, cuma satu di sini. Cuma satu aja? Belum ada rencana nambah lagi? Oh iya, kalau dog lovers yang punya, betinanya kepengen kawin sama si Bobo bisa ya? Nanti kontak kamu aja, Jess ya. Sekarang itu kepoin si Jesslyn. Ya. Ini sih jarang sih yang punya. Dia sama si itu gimana itu? Sama si. Sama ini. Oh, sorry memperkenalkan Koko Teddy yang lagi bawa Spike. Bukan ini mukanya Spike banget. Ya, ini kenapa mukanya Spike banget kalau bukan Spike? Kan saudaranya. Saudara seiman. Saudara sekandung. Sekandung. Saudara seiman goblok. Ya, saudara sekandung jadi benar-benar satu nes. Satu nes. Oh, yes. Pantes mirip banget ya. Ini anakannya banyak. Banyak. Ini termasuk legend juga lah. Anak Lexus orang banyak cari. Banyak anak yang champion nih ya. Banyak. Si Spike udah punya anak belum? Spike belum punya anak. Belum pernah dikawinin. Kelihatannya belum ya. Kelihatannya Om Estron udah dikawinin belum sih si Spike? Ya coba dikawinin dong, orang si Lexus saya top banget anaknya. Banyak champion kan anaknya banyak, Lexus ya. Banyak. Coba aduin. Bobo galak tadi udah kekerang. Iya, dia agak dominan kayaknya. Dia dominan. Kalau ke anjing besar lain. Iya, tapi hewan lain kayak kuda gitu. Kuda juga. Ya mungkin karena sheepdog kali ya, jadi kayak ingin mengembala mungkin. Oh. Cuman tapi ini udah oke, dia juga si Rexus juga enggak ya. Galak ya. Kayaknya kalau selama doginya tenang sih enggak apa-apa. Kalau Draco galak ya? Juga sama dia enggak terlalu lah. Oh. Apa belum kenal kali ya? Tapi tenang sih si Bobo. Ya. Oke, okay, sudah larut malam. Pulang nanti kamu dicariin papi kamu. Ya, aku juga dicariin mami aku. Ya. Oke, okay, sampai di sini pinjam-pinjam bersama Jesslyn dan Bobo, Koko Teddy bersama Spike, saudaranya Spike Lexus. Ya. Sampai berjumpa di vlog lainnya. Oh ya, jangan lupa kepoin. Apa IG-nya apa? IG-nya apa? Evania Jesslyn. Evania Jesslyn. Lalu Facebook-nya?
gua di unfriend sama dia. Gua di unfriend lo sama dia lo. Bener lo, gua di unfriend lo. Kemarin lo kasih tau, gua bilang, ih udah gak berteman kita. Oke, okay, bye-bye.